bakso Cakman, guys. Wuh, ini adalah bakso favoritku dan Wardah ya. Adalah menu andalan, karbo dan karung. Waduh, sudah tidak sabar. Nah, ini bakso Judes. Nanti kita lihat ya seperti apa. Oh, sambelnya ternyata terbaik nih. Totalnya 105. Ya, 105. Mas. Sampai cek, Mas. Ya, terima kasih. Aku terus ya, Kang. Iya. Hujan terus kemarin, Mas. Oh, ambruk, Pak. Oh. Anu nih, tulisannya. Monggo, makasih ya. Nggih, terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maududi. Oke, jadi kali ini aku nyoba untuk bikin konten lagi ya dengan HP yang lain. Jadi mungkin bakalan kualitas videonya bakalan agak menurun ya. Jadi aku masih belum tahu ini kapan HP-ku bakalan aku benerin ya. Soalnya lumayan banget ya. Soalnya LCD-ku jarang. Jadi kayak apa? Kalau misalnya HP Xiaomi atau HP lain kan mungkin ada ya di sini. Itu HP-ku kan Huawei Nova 5T. Soalnya dulu aku nyari tempered glass-nya itu nggak ada kayak sejember dulu itu ya. Nggak tahu kalau sekarang mungkin udah mulai ada. Tapi ini LCD. Jadi aku agak ragu dan mungkin bakalan agak susah ya. Kemarin aku coba nyari di marketplace juga ada, cuman sedikit dan itu harganya 600 ribuan gitu. Itu belum, maksudnya kan kalau kita beli ada kemungkinan barangnya bagus, ada kemungkinan barangnya rusak. Nah pokoknya bakalan ribet lah ntar komplainnya. Terus belum lagi untuk benerinnya, masangnya kayak gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke videonya ya. Jadi tadi aku beli, ini namanya bakso Cakman, guys. Ini adalah bakso favoritku banget, bakso favoritku dan Wardah ya. Kita berdua mungkin ini banyak kali ya, berkali-kali aku review di YouTube-ku dan mungkin pernah apa enggak ya di YouTube Wardah. Intinya kita berkali-kali kesini dan bilang kalau ini emang bakso favorit kita. Nah, sekarang kita buka puasa nanti mau pakai bakso ini, guys. Jadi tadi sudah order ya lewat GrabFood ya. Nah, ini bakso yang kasarnya 4, halusnya yang kecil 4. Terus sama aku tadi mau nyoba yang bakso Judes. Katanya dalamnya itu ada sambelnya gitu. Kita coba apakah worth it atau enggak. Soalnya kan kalau untuk bakso seperti itu, kita kan sementara nomor 1 tetap bakso Klenger. Nah, ini kita mau nyobain apakah worth it atau enggak. Tapi yang kecil ya emangnya. Nah, terus ini ada bumbu-bumbunya, ini ada sambel dan lain-lain. Terus ini tadi aku request ya, Mas tolong sambelnya banyakin. Waduh, diambilin tenanan sambelnya. Terus ini ada tahu juga. Terus, nah ini dia. Ada kuah tentunya ya. Waduh, sak mene kayak iki, guys. Soalnya emang ini untuk 4 porsi ya. Nah, oke, mantap. Jadi ntar kita sebelum berbuka, kita akan angetin dulu, terus kita makan. Oke, sampai ketemu di nanti buka puasa. Oh ya, ini ya harganya, ini harga untuk yang online. Jadi kan emang harganya itu beda, guys, kalau yang di tempat dan online. Ini bakso halus 4, 18, jumbo urat 4, 50. Terus tahu goreng isi bakso 4, 10.000. Terus yang Judes ini yang baru sepertinya ya, baru ditulis juga di sini 19. Totalnya 103 dan ongkir tadi total 105 sama ada diskon ya soalnya. Alhamdulillah benar-benar sudah maghrib ya, saatnya kita berbuka. Jadi kita kebetulan berdua aja ya soalnya ternyata ibu mertuaku itu masih di Condro, guys. Tadi ada keperluan dan ternyata nggak bisa buka puasa bareng, termasuk adiknya Wardah juga. Jadi ya udah, kita buka dulu aja kalau gitu. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi kita tadi itu nggak pesen lontong ya, guys, karena kita punya beras. Jadi kita masak nasi aja. Waduh, karbo, musuh karbo loh. Yo, bagaimana lagi ya? Ini adalah menu andalan, karbo dan karung. Favorit. Kan kita juga sekali-kali ya, anu mangan iki apa jenenge?
bakso Cak Man. Wah, akhirnya bisa merasakan lagi ya. Dua apa satu? Aku ring di. Ini loh, lengkoknya dua apa satu? Dua. Ini, dua. Sebenarnya tadi aku kan udah anu ya, gila gila. Waduh, spesial banget ya minta anu dilebih. Minta tolong iku. Nah, jadi waduh sudah tidak sabar. Jadi ini ya, ini itu bakso yang jumbo yang kasar atau urat ya. Terus ini yang halus tapi yang kecil. Terus ini tahu, terbaik tahu nih. Terus juga aku tadi CP nih. Nah, ini dia. Bakso judes. Loh, CP. Langsung tak review sekalian. Nah, ini bakso judes. Nanti kita lihat ya seperti apa. Apakah dia judes tenanan apa enggak? Warda tidak bakso judes loh. Kok sing cilik gak yang? Ya, terakhir. Aku anu ya, kuah lagi yang. Soalnya ini kuah ini mantep banget guys. Jadi kuah dan juga sambelnya ini waduh. Terbaik kok JPN ya. Soalnya kan ini kita tuang ke sini semua ya. Oke. Kamu diri kot makan. Oke. Saatnya kita memakan. Waduh. Dirasane sih. Duwe. Oh, sambelnya ternyata terbaik nih. Oh iya, ngomong-ngomong ini tadi nggak kita angetin ya, ya. Nah, kita belinya itu sebelum jam 3. Kita mau angetin, tapi pas ini tadi kok ternyata masih anget ya. Jadi langsung aja kita makan. Ini yang bakso halus ya, tapi yang kecil. Mantap banget. Terbaik kan, Jan. Lalu ini yang bakso kasar, uratnya. Maaf, kamu tadi bilang yang, tak kira menggelar. Kejap-kejap ya. Bener yang, koyak ya. Apa kamu? Kamu kok banget? Enakan yang halus atau yang kasar? Nah, aku belum makan yang halus. Aku lebih suka yang halus. Tapi yang kasar enak juga. Coba yang itu, bakso judes coba. Ya kurang, sabar. Bakso judes ini save the best for last. Enggak dimakan akhir-akhir, tapi kita review akhir-akhir. Waduh. Nah, ini tahunya mantep banget ya. Di sini bakso isan. Kalau makan di sana biasanya aku tahu biasa sandalane. Di sana sebenarnya banyak banget guys pilihannya guys. Gorengan-gorengan macam-macam ya. Mana aku sama yang andalan ini pokoknya tahu. Iya, di YouTube-ku kalau mau lihat ya. Sama tahu yang putih itu juga favoritnya teman-teman. Jadi teman-temanku juga pas aku mana itu dia katanya favoritnya itu yang tahu putih di bakso Cak Man. Sabar ya, sabar. Minum. Sekarang kita coba lihat seperti apa ini. Bakso apa jenisnya? Bakso apa ya? Judes 19.000. Judes 19.000, tapi enggak tahu kalau di sana mungkin 15 mungkin ya. Soalnya kan ini harga itu, harga online. Satu biji guys 19.000. Nah, kita lihat. Aduh. Wah, ini dia. Memang ada anunya ya. Ono daging dan juga sambal tentunya.
tapi rada atas ya, rada alot ya. Kita coba ini. Dagingnya daging sapi ya. Oh iya, mau yang tulisannya deng kedalam daging sapi. Saya mari larang ini paling. Misalnya tentang pedas-pedas ya, dan rasa sambel itu aku kurang begitu suka ya. Maksudnya like, dibandingkan dengan bakso sejenis ya, kayak bakso klenger yang jerone apa sih nih sambel yang ya. Favorit banget ya, untuk bakso yang isian sambel itu bakso klenger paling favorit. Cuman ini oke, tapi beda gitu. Anu, sensasinya berbeda. Dia ono sapi ini. Jadi bakso kan emang biasanya daging sapi ya. Cuman maksudnya ini sapi utuh nih guys. Koyok rendang nih sama dele. Oke, mantap. Untuk percobaan boleh lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, guys, kalau gitu terima kasih banyak sudah menonton video ini ya. Semoga HP-ku ini segera bisa lagi ya, dan kualitas videonya bakalan lebih baik lagi. Oke, kalau gitu aku mau lanjut ngabisin ini ya. Sekian video kali ini. Semoga bisa ngonten di bakso klenger lagi. Kangen. Iya, semoga kita bisa ngonten di bakso klenger lagi. Soalnya terakhir kapan nih gue? Aku belum hamil. Kalau keluar ke Banyuwangi ya. Pertama aku sama kamu. Terus sama keluarga Banyuwangi yang 2 kilo itu, yang segini itu. Nanti videonya bisa lihat di sini ya. Atau di sini mungkin. Nah, terus selanjutnya kita makan di sana. Anu, kayak. Sama ibuku itu. Oh iya, sama ibumu yang 1 kilo ya. Sama adikmu. Jadi kiloan guys lah ini kono bakso ini, dan dalamnya sambel, mantep banget sambelnya. Oke, kalau gitu sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Maundy. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.